gue mau coba gacha di sini kayak apa sih ini pertama kali ya ma bro ya. 200 bon sekarang naik ya. Semakin naik ya ma bro. Please Hoki please. Come on come on Hoki 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 Hoki. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, gue akan membelikan skin untuk akun arena breakout gue ini, Mabro ya. Karena akun arena breakout gue ini skinnya masih biasa banget, Mabro. Jadi kasian banget gue ya. Sama akun gue sendiri ini tidak pernah dibelikan skin-skin yang bagus-bagus, Mabro. Jadi kita langsung aja, Mabro, beliin ya. Kita lihat di store ada apa, Mabro ya. Wah, di sini mah bro, ada yang namanya Midnight Terror ini adalah pisau yang bagus. Gue udah lihat temen gue pakai ini bagus banget sih menurut gue ya. Yang bener. Oke, dan ini harus gue beli sih. Ini salah satu yang termahal di arena breakout saat ini mah bro. Harganya itu sekitar kalau di full gacha kayaknya 1,5 jutaan. Ya katanya sih begitu mah bro ya. Dan ada Midnight Pumpkin ini ya. Kalau misalnya ada sisa nanti gue akan beli ini. Ini soalnya ini ada skin fallnya mah bro ya. Kita lihat di sini. Nah ini ada skin fall. Gue pengen dapetin skin fall setidaknya mah bro ya. Oke. Okay. Tapi yang terutama pisau dulu ya. Pisau dulu. Ini bagus banget ini. Ya. Oke. Dan kalian lihat api di kanan atas ini mah bro. Bones gue cuma ada 96 mah bro. Waduh, kayaknya gue harus top up deh mah bro ya. Top upnya di mana? BTW gue sudah menyediakan jasa top up untuk kalian yang paling aman terpercaya, itu ke odzstore.com mah bro ya. Itu website gue sendiri, jadi aman banget kalian bisa top up joki di sana mah bro. Prosesnya pun instan mah bro. Kalau ada error-error langsung hubungin aja adminnya mah bro ya. Tapi biasanya itu instan banget ya. Cuma paling beberapa detik sampai menit langsung masuk ke akun kalian lah harusnya mah bro. Oke. Oke. Dan selain itu mah bro, gua ada permasalahan untuk akun gua ini. Nah kalian lihat deh mah bro, di storage gua ini tuh full banget mah bro ya. Ini tuh full banget tuh udah full banget. Gua udah nggak bisa masukin apa-apa mah bro. Nah jadi gue pengen jadi langganan mah bro ya, become a member to access more storage mah bro. Jadi gue bisa luaskan storage ini mah bro ya, dengan berlangganan elite mah bro. Nah mana sih, nah ini ya, elite membership ini mah bro. Kalau bahasa Indonesia nya di kalian gue lupa apa namanya ya mah bro. Kayaknya prime membership ya kalau bahasa Indonesia nya kan, ada yang pakai bahasa Inggris. Nah kalau gue ini pakai bahasa Inggrisnya ya, versi bahasa Inggrisnya mah bro. Gak bisa bahasa Inggris. Nah di sini tuh kalian bisa dapat 300 bonds secara instan ya, 40.000 koin setiap harinya, terus membuka 70 grids extra storage space mah bro. Itu lumayan banget sih menurut gue ya. Terus weekly market listing plus 200 mah bro ya. Terus market listing limit plus 8, jadi 8 tambah 8 16 ya. Nah kalau misalnya gua jualan di market mah bro, nah ini kalian lihat ini mah bro, itu cuma 1/8 doang mah bro. Kalau misalnya kalian berlangganan elite atau prime membership itu bisa langsung 1/16. Jadi kalian bisa jualin barang-barang kalian, misalnya kalian habis cuan bisa jual cepet mah bro ya, tanpa harus limit terus-terusan mah bro ya. Sebenarnya ada limit, cuman ini ditambah lagi gitu loh. Oh begitu. Dan kalian lihat ini di sebelah bonus gua di atas ini, yang 1 juta bonus ini ada listed this week ini 211/500. Ntar kalau misalnya kita langganan itu bakal nambah mah bro ya. Oke. Jadi kalian bisa beli ini elite, tapi nggak perlu di dalam game ya mah bro. Gua saranin langsung ke website gua odzstore.com. Itu sama aja legal ya, aman, dan harganya pun lebih murah mah bro ya, daripada kalian harus top up di dalam gamenya. Terus bonus juga ya mah bro, di sini 6.500 bonus, kemungkinan pisau sih 6.500 bonus, ini 1,6 juta mah bro ya, 1659 nih kalian bisa lihat mah bro. Tapi di website gua itu hanya seharga 1.450.000. Kalian udah dapetin 6.820 bonus mah bro. Wah menggokil ya.
Oke, langsung aja gue kasih tutorialnya, maaf bro. Kita buka website odzstore.com. Let's go. Jadi cara belinya gue tinggal ketik aja www.odzstore.com di browser gue. Terus kalian pilih top up game Arena Breakout. Dan kalau di scroll ke bawah itu ada joki Arena Breakout juga ya. Kalau sudah gue klik, gue tinggal masukin aja user ID gue. Terus habis itu tinggal pilih jumlah bonus yang gue mau. Terus pilih pembayaran. Dan setelah itu masukkan nomor WhatsApp gue ini buat bukti pembelian dan klik beli sekarang. Setelah itu tinggal payment ya. Tunggu aja beberapa saat, pasti top up gua nggak pakai lama, langsung masuk ke akun. Ya bang bro, tidak perlu ditunggu lama. Kalian bisa lihat itu bonusnya sudah masuk 9241 ma bro. Dan kalau kalian lihat di storage gua sekarang sudah nambah juga tuh ya. Jadi kita bisa naruh barang lebih banyak lagi ya. Dan kita bisa jualan ke market lebih banyak lagi ma bro, karena kan kita udah langganan elite ma bro ya. Udah langganan elite atau prime lah ya. Jadi bisa jualan lebih banyak lagi ya kan. Nggak perlu takut limit lah ma bro. Oke. Dan yuk let's go ma bro. Kita langsung aja beli skinnya. Oke. BTW total top up itu tadi kalau dirupiahin gue sebenarnya nggak sampai 2 juta, tapi kita buletin aja di 2 juta ya ma bro, karena itu udah angka 1,9 mendekati 2 juta lah ma bro ya. Tapi kalau misalnya kalian top up di dalam game itu jauh lebih mahal ya, bisa 2 lebih. Ya, gue nggak tahu tepatnya berapa, kalian bisa lihat sendiri perbandingan harganya itu lumayan lah ma bro ya. Oke, let's go. Kita beli dulu yang pisau nih, Midnight Terror ya. Gue mau coba gacha di sini kayak apa sih, ini pertama kali ya ma bro ya. Oke, seperti apa? Gue pertama kali menggacha bisa sampai full spin kayak gini di Arena Breakout. Oke. Ulala. Come on, come on. Ai. Sayang sekali ma bro. 200 bon sekarang naik ya. Semakin naik ya ma bro. Oke, kacamata. Let's go. Kita pakai langsung aja. Mantap. Come on lah, hoki. Gua mendengar cerita teman-teman gua yang nggak sampai beberapa kali spin itu, gua jadi apa ya? Jadi pengen gitu loh. Masa gua harus full spin? Dapat apa ya gue? Skin AKM. Oke. Biar AKM gue ada skinnya ma bro ya. Ini bagus sekali ya. Sample. Confirm. Udah di set? Udah. Oke, kita set-set dulu ya defaultnya ya. Setahu gue kalau misalnya pakai skin gini harus nge-apply dulu gak sih? Kita checklist-checklistin dulu, ini di bawah kiri ada checklist-checklist assemble gitu ma bro ya. Nggak kelihatan nih soalnya ketutupan facecam. Dan kita lanjutin lagi. Dapat apa? Ya gue pengen sebenarnya dapat semuanya. Chat bubble. Gue butuh ini juga sih sebenarnya. Chat bubble. Oke. Chat bubble itu misalnya kalian di world chat itu nanti bisa ngechat-ngechat. Contohnya gini nih. Halo. Belum ke setting ya? Settingnya di mana sih? Settingnya di Wah, ini di sini ma bro. Ya. Kalian bisa ke customize. Terus ke sini. Terus ke mana chat? Bagian chat mana ya? Gua cari dulu. Nah ini dia ma bro ya, di pojok kanan bawah. Terus kalian langsung aja nih equip chat bubble. Ocha hola soy fan. Ayo bang Ocha, wih bang Ocha, bang Ocha. Pusepuh. Asyap. Asyap. Anjay. Udah ada title creator dan ada chat bubble. Wah ini udah mantep banget sih ma bro ya. Oke, kita lanjut lagi ma bro. Oke. Kita lanjut beli. Ayolah, gue dapat pisau abis ini please. Ah, gue disuruh full spin memang ya. Safe kali. Pisau, pisau, come on, come on, pisau, 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 pisau. Duh, ma bro, pisau, ma bro. Mantap jiwa deh, dapetin. Sama kita deh. Gak sampai full spin ya gue? Gue gak sampai full spin gak sih? Oke, mantap jiwa ma bro. Terror glove nya menurut kalian gimana nih?
Beli gak ya Terror Glove? Wah, aku sih glove-nya. Cuman gue bingung jadinya. Ntar dulu, kita ambil skin file dulu di sini. Coba ya, kita ambil skin file. Kita beli. Okay, gue dapet topinya. Alright, topi Halloween. Lanjut lagi kita beli mah bro. Dapat dia. Aduh man. Bone udah punya ya. Lanjut lagi 400 bones. Come on. Ah, no. Please Hoki, please. Come on, Hoki. Ah, dikasih candy mah bro, apalah. Mana dapat enggak? Okay, dapat file. Nice. Bajunya bagus padahal. Lu kurang berapa? Waduh. 2980 bones lagi. Ini udah total. Masa gua top up lagi sih? Masa gua top up lagi sih, mah bro. Top up lagi enggak ya? Wah, gua bingung nih. Ya. Masanya top up pakai uang pribadi, cuy. Gue bingung. Oke, udah ada pisau, udah ada file. Tapi bajunya gue suka gitu loh. Keren bajunya nih. Asli, bajunya keren. Item-item gitu loh. Wah, beli gak sih? Beli gak ya? Kurang. A few moments later. Okay, Mabru, jadi akhirnya gue nambah lagi Mabru. Sekarang bonus gue jadi 4061 lagi Mabru. Gue beli yang 3400 bonus harga 730.000. Itu di website gue odzstore.com Mabru. Kalau di game ini kalian bisa lihat di sini Mabru 3200 bonus ya. Itu harganya 830.000 Mabru ya. Berarti ini ya. Kalau bisa ditotal-total ini, kalau misalnya gue top up di dalam game ini udah 3 juta lebih lah Mabru ya. Tapi kalau misalnya gue di odzstore.com ini kemungkinan sekitar 2,7 kayaknya. Kayaknya sih 2,7 ya, bener lah Mabru. Seharusnya sekitar segituan Mabru. Oke, dan langsung saja yuk. Oke, kita langsung beli ya. Berarti ntar gue kasih judul top up 3 juta gitu ya. Top up 3 juta di arena break dapat apa. Soalnya ini kalau di dalam game memang beneran bisa 3 juta lebih gitu loh Mabru ya. Let's go. Oke, gasken Mabru. Kita langsung beli lagi karakter. Oke, anjay Mabru. Sebenarnya ada yang satu yang kurang sih Mabru. Ada satu yang kurang. Gua nggak ambil glovesnya ini karena menurut gue ini terlalu mahal banget kalau gue lanjutin ya. Oke. Ini 418. Wah, 3000 bones, man. 3000 bones itu banyak sekali, Mabru. Oke. Dan kalian lihat karakter gua jadi mantap sekali, Mabru ya. Oke, kita bikin apik dulu. Kita bikin jadi lebih mantap lagi. Ya. Kalau gua copot anjay. Keren banget ya Mabru ya. The best ini Mabru ya, karakternya hitam ya kan. Nanti kalau di tempat gelap-gelap itu semakin tidak terlihat Mabru ya, karakternya hitam. Wah, kecil lah sudah ini Mabru ya. Sekarang kita atur aja skin file. Di mana skin file-nya? Nah, gua ada skin file by the way. Oke. Ini dia filenya Mabru. Tapi gimana cara gua nge-apply skin? Gak tahu. Change skin. Oke. Kasih ini candy. Look so good Mabru. Keren ya. Oke, ini barrelnya kok nggak berubah ya? Udah berubah Mabru, udah berubah. Ini udah mantap sih Mabru. Yang bener. Kacau. Oke, gue cek dulu lah.
Skin-skinnya. Mantap sih, bro ya. Kita pakai aja. Ini the best, bro. Wow, langsung berubah ya. Atur-atur dah. Gue mau main pakai apa ya? Nih. Teng tereng teng 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 teng. Kita masuk ke dalam training. Coba kita main di shooting range. Bagus loh, bagus 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 bagus. Bentar bentar bentar. Jangan dikasih ini dah, jangan dikasih. Nah, biar kelihatannya bagus pas di shooting range. Wah. Ada sepatunya ya kan nih. Moren hitam gitu mah bro ya. Mantap. Oke. Lala. Harus gue pakai red dot ini. Salah settingan ini, bukan red dot mah bro. Tapi oke lah. Ya. Gue kan suka pakai Val. Ya, bagus lah ada skinnya. Hede aja. Wese. Keren ya, bro. Keren banget. Sumpah. Ide. Freestyle dulu, bro. Di. Wah. Nggak bacok kau. Jangkauannya lebih panjang gak ini? Apa sama aja kayak pisau biasanya? Ih, bagus loh sumpah. Keren loh bro. Keren banget. Magazine gue empty. Kita ngasih lagi. Agak nora-nora dikit mah bro, tapi ini mantap banget lah mah bro, worth it untuk dibeli mah bro ya. Dan gak cuma top up aja yang kalian bisa pesan di odzstore.com mah bro, kalian bisa pesan joki juga di sana atau top up game lainnya mah bro ya. Di sana pokoknya aman dan terpercaya mah bro. Oke. Mantep ya, ada bug-nya. Sama bro. Ucap. Lagi. Wuhui. Gue mau ganti pisau malah pakai usas. Mantap malah bro. Wuhui. Tempatnya nih kayaknya. Lala. Mati lagi player. Player lagi kita bunuh mah bro. Ya. Ini 7 kill player operatornya dan gua kill Kopet covered ops-nya itu player juga. Itu kayaknya 3 apa berapa ya tadi?
3-4 gitu. Berarti ya gue tetap player di match ini 10 killan lah. Oke. Review yang singkat saja Mabro ya. Gacanya lama. Ya udah Mabro, seperti gitu aja untuk video kali ini Mabro. Makasih banget ya udah menonton. Dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan video-video dari gue, langsung aja aktifin loncengnya, subscribe ya Mabro, share ke teman kalian Mabro, biar gue makin semangat kontennya Mabro ya. Oke. Dan yap, terima kasih sekali lagi. See you Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.